Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa chapter 1056 yang lalu memberikan banyak misteri. Salah satunya adalah mengenai orang yang menjadi bosnya Karibu. Nah, pada video ini Mimin akan membahasnya. Ya, Karibu pertama kali muncul di Kepulauan Sabodi. Ketika itu dia tertipu oleh kelompok topi jerami palsu. Karibu memang tertarik untuk bergabung dengan kru topi jerami, tapi bukan untuk menjadi nakama, melainkan akan menyusup dan menghabisi mereka semua. Dan hasil dari misi Karibu itu tentu saja gagal total, karena kru topi jerami sudah menjadi sangat kuat setelah time skip. Nah, untuk mengungkapkan siapa bosnya Karibu, akan Mimin mulai dari motifnya Karibu dulu. Di sini ada 3 motif yang mungkin dimiliki oleh Karibu, sehingga dia mau memberikan informasi mengenai kedua senjata kuno itu. Pertama adalah motif harta, kedua adalah motif kekuasaan, dan yang ketiga adalah idealisme. Nah, kita mulai dari motif harta dulu. Jika mencari tahu orang yang mau membayar mahal untuk sebuah informasi, maka jawaban yang paling masuk akal adalah Morgan, sang pemburu berita. Lalu jika dari kalangan bajak laut, yang paling mungkin adalah Bagi Senchu, Yonko kaya yang bisa memberikan bonti kepada angkatan laut. Lanjut, motif kedua adalah kekuasaan. Nah, untuk motif ini karakter utama yang mungkin terkait tentu saja adalah Kurohige. Dan jika Karibu bekerja untuk Kurohige, mungkin dia akan mendapatkan imbalan berupa wilayah kekuasaan, karena bajak laut Kurohige sudah banyak mengambil wilayah kekuasaan dari bajak laut Shirohige. Dan dengan membawa bendera Yonko Kurohige, tentu Karibu akan lebih disegani. Nah, lanjut pada motif ketiga, yaitu idealisme. Iya, jika mengacu kepada idealisme, ada 2 nama yang muncul, yaitu Sword dan Revo Army. Nah, sampai di sini ada 6 nama yang muncul ya, yaitu Morgan, Bagi, Kurohige, Sword, dan Revo Army. Selanjutnya mari kita cari benang merahnya yang menghubungkan antara Karibu dengan bosnya. Kita telusuri dari ketika pertama kali Karibu muncul hingga sampai ke negeri Wano. Hal itu bisa kita lihat dari cover story-nya Karibu. Mimin jelaskan singkat aja ya. Alur ceritanya seperti ini. Setelah kru topi jerami pergi dari pulau manusia ikan, Karibu ditangkap oleh Jinbe, lalu dibawa keluar. Kemudian Jinbe menyerahkan Karibu kepada angkatan laut G5. Tapi tak lama kemudian datang bantuan dari krunya Karibu. Karibu pun berhasil kabur dan dia mengorbankan anak buahnya tertangkap oleh G5. Selanjutnya Karibu terdampar di sebuah pulau dan dia diselamatkan oleh seorang nenek. Lalu dalam petualangannya itu, Karibu menyamar menjadi komandan Gaburu dari Revo Army karena wajah mereka hampir mirip. Hal itu dia lakukan demi si nenek. Karibu pun berhasil melakukan pencapaian yang besar dengan mengusir salah satu cyborg anak buah Kaido yang bernama Scott. Tapi tak lama kemudian di Asterix datang. Dia pun dengan mudah mengalahkan Karibu dan membawanya untuk ditahan di Wano Kuni. Nah, itu adalah cerita singkat mengenai cover story-nya Karibu. Dan dari cover story itu, Karibu terlihat punya hubungan dengan pasukan revolusi dan juga Sword melalui The Asterix. Jadi jika mengacu sejak kemunculan pertamanya di Sabaody hingga ke Wano, hanya ada 2 pihak yang pernah bersinggungan dengan Karibu, yaitu Revo Army dan Sword. Dan dari 2 pihak itu, Mimin lebih condong kepada Revo Army. Karena di cover story-nya, Karibu seperti sudah mendapatkan petunjuk untuk berada di jalan yang benar, yaitu di pihak Revo Army dengan menghidupkan kembali sosok Komandan Gaburu. Tapi jika sebelum muncul di Sabaody ternyata Karibu sudah menjadi kaki tangan seseorang, maka besar kemungkinan orang itu adalah Kurohige. Karena saat itu kan Bagi belum menjadi Yonko, dan tentu dia belum kaya raya seperti sekarang ini. Jadi kesimpulannya, jika berdasarkan fakta yang sudah muncul hingga sekarang, besar kemungkinan Karibu adalah seorang revolusioner. Tapi jika kedepannya akan ada fakta baru yang muncul, mungkin saja Karibu sudah terhubung dengan bajak laut Kurohige, bahkan sebelum time skip dimulai.
Jadi ketika bajak laut Kurohige baru mendapatkan gelar Yonkonya. Oke, itu aja video singkat untuk kali ini ya. Jika ada tambahan, saran dan kritik bisa disampaikan pada kolom komentar. Yosa Mimin Atowa Hayato, terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atowa Hayato. Yo!